Selamat pagi Tribuners. Mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini Jumat 12 Agustus 2022. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, cuaca di seluruh daerah di Jawa Timur diprediksi tidak akan hujan pada pagi hari. Cuaca akan bervariasi mulai dari cerah, berawan, dan cerah berawan. Beralih pada siang hari, Batu akan dilanda hujan petir. Beberapa wilayah akan mengalami hujan ringan seperti terjadi di Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Kabupaten Malang, Lumajang, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, dan Trenggalek. Selanjutnya pada malam hari, mayoritas wilayah di Jawa Timur akan dilanda hujan ringan. Waspada bagi Anda yang tinggal di Pacitan karena akan ada potensi hujan turun diselingi petir. Kemudian pada dini hari, cuaca akan didominasi berkabut. Untuk kota Surabaya, BMKG memperkirakan akan cerah pada pagi hari, kemudian cerah berawan pada siang hari, cerah pada malam hari, dan cerah berawan pada dini hari. Suhu kota Palawan hari ini berkisar di antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan di antara 55 hingga 90%. Sekian informasi perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini Jumat 12 Agustus 2022. Terima kasih dan selamat beraktivitas.